pede ku ngawe saudara sekalian, inilah Datu. Sabah ini, inilah kedua kali dia Sabah kita diserang. Komen dua lagi. Yang pertama bila tu? Indonesian confrontation. Konfrontasi Indonesia. Nah, yang tengah itu perpisahan. Kita tengok perpisahan cara dua Perdana Menteri menanganinya. Pada masa 63 itu kan? 62. Itu pun ada juga yang rakyat Indonesia yang pernah bekerja sini kena usul masuk sebab dia tahu sini. Tapi Perdana Menteri masa itu Tukup Durman kan? Lihat. On the spot dia arah no compromise, tidak berkompromi dengan sovereignty kedaulatan Sabah di antara askar dan polis di sempadan. Kita kehilangan polis juga. Tetapi mereka tidak sempat melangkah satu inci ke tanah kita mereka berperang di sempadan kan? Hilang banyak nyawa, tapi mereka tidak mau. Itu pendekatan Perdana Menteri kita Tukup Durman. Tapi kali ini Najib Tun Razak berunding dengan musuh sudah dalam negeri. Polis-polisnya dikerat leher. Atau perikungai. Itu belum selesai. Kalaupun semua ini mati atau ditangkap, belum selesai. Ingat. Saudara-saudara sekian, Najib bilang, oh, kita entar beberapa batalion kita pertahankan kuda sampai tahu. Di sana kau tutup, tapi yang 1 juta di dalam Sabah ini, apa arti, apa adanya cerita? Saya diberitahu, ini bukan serta konform jalan tembunan Keningau polis nampak kumpulan apa ini ya senjata dimasukkan penuh satu kontena. Bila dia polis jangan bawa, jangan kau ini kebakar angin. Inilah polis nanti warning sama saya, kau ini menyebarkan kebakar angin. Macam mana kita tidak kena kebakar angin? Sebab tidak ada penerangan yang jelas dari kerajaan. Ingat yang kena potong leher tu? Saya baca kenyataan ketua polis negara beberapa hari lalu. Kamu jangan cerita yang kononnya ada polis kena potong kepala. Si kali keluar itu gambar dalam internet baru bilang, iya betul ada kena potong kepala. Kalau kita baca kenyataan sebelum ini, 2 minggu, 3 minggu lalu, kenyataan polis, pemimpin-pemimpin ini selalu bagi warning kepada rakyatnya sendiri. Jangan dengar ini, itu, ini. Tapi orang tahu. Orang tahu. Jadi siapa ini kongai? Pikiran toh. Nah masih berpuya-puya, patut kita kasih tahu lah. Masalah, problem yang kita hadapi ini, orang musuh kita ini sudah di dalam. Di dalam negeri kita ini. Penyelesaiannya ialah, kita selesaikan isu penempatan dan juga ASI. Penempatan ASI kita selesai. Tetapi selagi kita ini diperintah daripada senasional, ini tidak boleh selesai. Hanya tukar kerajaan, hanya pakatan rakyat yang boleh menyelesaikan. Itu saja. Masih lagi hidup barisan. Ah, sana hidup barisan. Sudah sekian. Saya beritahu di sini supaya yang dengar sedikit kawan-kawan saya dan aku ini bahwa aku ini sudah setuju keluar barisan nasional. Datuk Majul ada pernah ikut 1-2 kali dalam surat saya dengan Tan Sri Bandar. Saya berbincang dengan Tan Sri Bandar 9 kali. 5 kali di Sabah, 4 kali di KL. Saya mengatakan kita tidak boleh dalam BN lagi. Kita keluar. Kalau kita masih menyokong UMNO BN ini berarti kita derhaka kepada rakyat. Sebab dalam tunjang perjuangan APO ini ada 7 kan itu? Satunya adalah mempertahankan kedaulatan dan maruah rakyat. Kalau kau masih lagi pegang lutut UMNO, apa itu? Hidup BN. Dapat tetapak hidup BN, dapat tangki hidup BN. Dikatakan kita yang tipu ini dengan pesto Pakatan Rakyat ini. Nah, saudara sekalian, oleh kerana pimpinan APO temakan janji apa ini Najib bahwa ia akan mengumumkan RCI, dia undur diri, tarik handbrake, bilang, aku tetap dalam barisan nasional. Orang itu lah. Jadi, karena Najib sudah janji pergi umum. Betul Najib umum, tetapi demi akhir mati tidak ada kan? 3 kali
Najib pulang balik pulang Sabah, tidak ada terma. Berapa baru kasih tahu siasat. Nah, saudara sekalian, hari ini saya ingat RCI belum selesai separuh pun pendengaran. Saya tanya sama Tansi Benar, dia pun anti ini, dia anti ini kita punya. Saya bilang kalau Najib tidak umum RCI sebelum pendengaran, apa mau buat? Dia bilang saya keluar daripada BN. Kalau RCI tidak selesai kerjanya sebelum pilihan raya, apa kamu buat? Bilang keluar BN. Hah, hidup BN lagi, masih lagi sekarang. Malahan kita dengar perkataan, saya tidak menyebut nama Tansi Benar dengan niat jahat, tetapi saya menyatakan kenyataan. Apa sekarang? Oh, Najib kita untung karena ada satu Perdana Menteri yang berani. Berani apa? Anwar bawa debat pun takut. Bukan budaya Melayu, dia bilang. Tapi saudara sekalian, berani apa? Kononnya berani umum itu RCI, walaupun mahari tentang. Tapi saya katakan, kalau saya dengan dan Datuk Najib tidak keluar daripada BN, mana akan Najib mau umum ini RCI? Tidak ada. Orang semua tahu ini. Saya bukan ambil tabik dedah, tapi itu kenyataan. Saya sih benar kasih benar, oh. Dia bilang, siapa yang timbalan marah betul sama kau, sebab kau tidak umum RCI. Dia bilang, oh tidak apa, kau diam-diam saja, steady sekau berada. Dia bilang, saya umum itu RCI. Nah saudara sekalian, inilah, apabila aku terpaksa tinggal BN, saya tidak mau cakap pasal PBS. Dia cakap, tidak ada cara lagi, terpaksa puji. Oh, Farin bilang, Najib ini adalah seorang doktor politik. Dokter politik. Musa ini adalah the best chief minister. Ketua menteri yang terbaik. Dia lupa dia pernah ketua menteri. Berarti asyik gorong-gorong tau sebagai ketua menteri dulu kan. Dia puji sana, dia lupa dia pernah jadi ketua menteri. Artinya dia katakan, ya nampak ketua menteri 9 tahun asyik gorong-gorong. Aku udah bilang inilah ketua menteri yang terbaik. Astaga. Tapi naik ngomong saudara sekalian, saya tidak mau banyak cakap, paham kok. Itu nanti isu-isu buku kuning ini, sebaik saja Pakatan Rakyat, ini sudah disetujui oleh Anwar Ibrahim. Dr. Jeffrey pernah dia buat, apa ini, satu dokumen dalam tambunan declaration. Declaration tambunan, kan dulu. Dia punya simple saja, 7 perkara saja. 7 perkara, Anwar tidak sign. Sampai sekarang dia tidak sign. Kenapa? Sebab dia tidak ada keyakinan kepada Dr. Jeffrey sebagai kawan yang boleh dipercayai. Banyak kaki tangan, PNI SNI sudah beri pun di sana, high ranking officer di sana dulu. Dia tahu siapa Jeffrey. Jadi, tapi ini satu buku itu. Tapi kita dengan tertib ada cara. Saya sama Datuk Majo sudah kita kerap jumpa sama Datuk Anwar. Sebelum kami masuk pakatan, sila baca inilah aspirasi rakyat Sabah. Tolong baca, tidak susah Datuk Seri menerima sebab ini adalah demi kebaikan rakyat. Ini tidak bertentangan dengan manifesto Pakatan Rakyat. Dia baca, apabila sampai 29 Julai, hilaturan di Gulu, lepas itu kita suruh Datuk Seri inilah salinan saya yang saya bagi dulu itu. Saya harap kau sudah baca dan kami minta restui. Dia tidak buka pun. Dia buka esai. Sama Bapak sudah sekalian, pertama dia sudah baca dalam dan dia yakin kepada kita bahwa kita adalah rakan yang boleh dipercaya kehidupan. Jadi saudara sekalian, saya tidak maksud itu banyak-banyak, tapi yang paling cantik, ini apa suai-suai di turunkan harga kereta, harga barang, ada manifesto. Ya, yang lain-lain itu. Tapi yang paling besar dalam manifesto Pakatan Rakyat bagi saya. Karena ini apa ketua dati tinggal, ya masa kita merdeka dulu, empat wilayah. Sabah, Sarawak, Singapura, sama Semenanjung, Melaya kan? Dulu negara. Kalau saudara ada naik kita ucapan gue, ini apa ucapan gue tino tidak dalam convention Pakatan Rakyat baru-baru ini dan saya ulangi balik deklarasi Kuching di mana mengatakan pada tahun 63 4 negara
four nations Sabah, Sarawak, Singapura, Malaya bersetuju menubuhkan Malaysia. Tetapi oleh kerana kita ini kena dibuai-buai oleh BN selama 50 tahun, kita tidak setara. Taraf kita ini bukan lagi sama-sama dengan Semenanjung, tapi kita hanya disamakan dengan Perlis, disamakan dengan Melaka. Kita apa nih? Itu peminyak toko, hasil minyak pun dibagi-bagi. Termasuklah apa nih Pulau Pinang dulu yang tiada ada petroleum, tiada minyak. Minyak buat pala saya tidak ada pada korupsi itu. Itu sudah. Tapi tidak apa, tapi dalam deklarasi Kuching dia mengatakan jelas di tangan Tokoi manifesto, Sabah dan Sarawak ini diangkat martabatnya sama tara dengan Semenanjung Malaysia. Ada arti kita berkumpul. Apabila nanti kerajaan Pakat Tanim bila membentang, membentuk satu dasar, dia melihat Sabah ini, Sabah, Sarawak dan Malaya. Apakah Sabah, Sarawak dan 11 negeri lagi di Semenanjung? Tidak. Ini arti kita diangkat martabat. Kita diangkat martabat. Ini paling cantik sekali. Paling cantik sekali. Dan yang lain lah, nanti baca itu buku. Minta maaf ke itu, ilan buku nga hot cake gitu lah. Printing pertama habis. Kita mau printing kedua sudah itu yang besar. Tiga kita sedang buat, kita akan bagi. Jadi, yalah, apabila Dr. JP bilang ini, apa ini, Borneo Agenda, orang tertarik. Tapi bila dia baca ini buku kuning dan itu manifesto pakatan papar pun bubar, kota di Matung tinggal dua kampung bisa dimalungkan, dan Stakyulu akan dibubarkan minggu depan dan menyertai epidemi. Tadi saudara sekalian, apabila nanti ini bagi-bagi, tolong rujuk kepada muka surat 10. Tapi negeri sekitar, hari Melayu, hari Dusun, muka 10, ini respecting the position of Sabah and Sarawak in the Federation, menghormati kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Federation of Malaysia, dan di sana dikatakan mengangkat martabat Sabah sama taraf dengan Semenanjung Malaysia. Agak arti terpenuhi. Jadi, ya, ini banyak orang-orang asli juga tidak tenggelam. Ini kita nampak 141 ribu hektar tanah, kurang lebih 10 juta ekar tanah dibagi kepada orang asli sebagai pegangan tetap. Banyak pentingnya mereka ada lebih teruk daripada kita. Seikar harapan tanah orang asli. Tapi Pakatan adalah kerajaan pertama yang berani committed kepada orang asli bahwa mereka ada pakatan. Jadi saudara sekalian, yalah, nanti ini bagi-bagi nantilah. Jadi kita tengok Pakatan UMNO sekali lagi. UMNO pada ditingkat dia 13 ke sekarang tu. Tetapi sudah jelas UMNO pegang. Mengidu pehek pira-pira komponen dengan UMNO tetap diri. Contoh dia. Apabila aku, kami dalam aku dulu bising-bising pasal itu mang. Itu PTI di airport kena pindah, kasih masuk itu pergi mang. Orang kami memerintah. Atau apa dia cakap? Aku bising kalau mau keluar dari BN. Pasal apa sudah sekian? Kerusi Sabah ini 60, dia pegang 32. Menghidupi APCO, menghidupi PPS, menghidupi sesuai. BN, UMNO masih memerintah. Berarti ingat ada taiko besar yang pegang. Tapi kalau pakatan kita lihat, tadi saudara Peter, dia bikin-bikin figure-figure. Kerusi-kerusi dapat tandingan dan kalau komponen di tengah bagi kepala. Tidak ada satu kontrol. Jadi, naretan kepada Dennis, komponen daripada pakatan ini untuk maklumat dengan kontrol limanya, no. Dulu baru tiga. Di EP, pakatan sama PAS. Tapi, apa ini, PKR lah. Tapi, EPS dan PPS sudah diistiarkan sebagai komponen yang sama. Tapi ada satu komponen yang Semenanjung. PSM, Parti Sosialis Malaysia, dia juga bertanding atas tiket PKR dulu dan menang, Dr. Sukumar. Jadi komponen apa pakatan di tengah? 6. Jadi bila tokoh apa, bila para pakatan konvensi kita akan panggil. Itulah ucapan saya tadi itu, saya akan suruh ucap. Bagi pihak Pakatan Sabah.
pakatan sabar. Sekarang kasih bagi 10 menit saja. Jadi seperti kungai, yalah kita masih NGO. Ini mungkin ada lagi yang belum tahu nih. Saya ini dan rekan-rekan saya sama Datuk Major rekan dijemput, minana aku jemput di Anwar dan semua anggap PKR. Jadi dia bilang ada kekosongan, ada naik presiden, tapi yang lain pemecam. Saya dapat jawatan yang lain pemecam. Jadi saya bilang sedang bincang dulu. Tapi seperti kungai, saya lihat bahwa pikirannya pimpinannya sudah disusun. Peringkat nasional sudah tersusun, peringkat negeri tersusun, peringkat cabang tersusun, peringkat rantai tersusun. Kalau saya buat ini EPS ini bukan daripada aku saja tahu. Daripada PBRS pun banyak, dari PBS pun banyak ini. Jadi kalau masuk nanti kita gugat. Nanti gaduh lagi. Berebut jawatan parti. Saya balik kepada Datuk Sri Anwar, saya bilang, saya hormati semua ini dan kami tidak mau menjejaskan. Lagipun saya bilang, tenaga kita ini harus ditumpukan kepada election. Nanti kita gaduh dalam parti sampai election, tiada tenaga sudah, naik tenaga. Anwar bilang betul juga. Jadi cadangan, kita buat satu platform. Inilah EPS itu. Jadi ini adalah NGO yang kita inginkan perubahan. Kita putar kerajaan.